Hai, bertemu lagi kita dalam topik air dan larutan dalam subtopik pelarut, zat terlarut dan kadar keterlarutan. Sebelum tu jangan lupa subscribe cikgu ya. Okey. Pelarut, zat terlarut dan keterlarutan bahan. Okey, dalam topik ni kita akan membincangkan tiga benda ini. Okey, kamu kena tahu apa itu pelarut, apa itu zat terlarut dan keterlarutan bahan. Okey, kita tengok dekat sini eh. Air dikenali sebagai pelarut. Pelarut, okey? Cecair lah. Maksudnya cecair ni dia melarutkan sesuatu. Jadi kita panggil dia pelarut. Gula, contoh dia, kita gunakan gula sebagai zat terlarut. Contoh kalau kita guna benda lain, contoh lain. Contoh dia Milo, garam. Jadi benda tu dipanggil zat terlarut. Garam dimasukkan ke dalam air. Jadi garam tu adalah zat terlarut. Dan air itu adalah pelarut. Okey, lepas tu bila zat terlarut campur dengan pelarut, dia akan menjadi larutan, iaitu larutan gula. Jadi larutan adalah campuran terhasil daripada zat terlarut, iaitu gula yang melarut dalam air, iaitu pelarut. Okey, kita tengok ampaian pula. Apa yang dimaksudkan dengan ampaian? Campuran yang mengandungi pepejah halus yang terapung di dalamnya. Maksudnya zat terlarut yang termasuk dalam pelarut tersebut tidak larut dengan betul. Jadi dia akan terhasilnya ampaian. Contoh dia jus buah, lumpur, darah dan lotion. Benda ni kita akan nampak dia ada something terapung di atas permukaan air. Apabila suatu bahan terampai ditambah ke dalam pelarut, dia akan membentuk ampaian. Maksudnya bahan tu dia tidak boleh melarut dengan betul. Jadi dia akan terampai di atas permukaan pelarut. Jadi macam mana kita nak mengasingkan ampaian ni? Menggunakan kaedah penapisan. Kita tapis, jadi kita boleh asingkan cecair dia itu, pelarut dia dan juga dia punya ampaian. Okey, tengok larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Ada tiga jenis larutan. Okey. Okey, larutan terbentuk apabila zat terlarut yang berada dalam pelarut tidak dapat diasingkan secara penurasan. Maksudnya zat terlarut tu Milo, contohlah Milo tu campur dengan pelarut air. Lepas tu bila kita kacau, dia menghasilkan air larutan Milo. Jadi cuba kita tapis. Adakah Milo tu tertapis pada penapis kita? Tidak tertapis sebab dia tidak dapat dipisahkan. Okey. Setiap bahagian larutan mempunyai warna dan ketumpatan masing-masing. Okey, ada tiga jenis larutan. Okey, larutan dia nampak cair sikit, pekat sikit dan tepu. Tepu ni yang paling pekat lah. Kita tengok bentuk dia macam mana eh. Okey, larutan cair. Dia ada sedikit sahaja zat terlarut. Maksudnya sikit je Milo. Okey, larutan pekat pula dia ada banyak sikit Milo. Larutan tepu ni terlampau banyak. Jadi yang titik-titik merah ni mewakili kepada zat terlarut. Jadi larutan cair ni dia boleh lagi melarut zat terlarut. Maksudnya dia masih ada lagi ruang untuk masukkan Milo. Untuk larutan pekat pula boleh melarut sedikit lagi zat terlarut. Maksudnya boleh masukkan sedikit lagi Milo untuk dia larutkan Milo tersebut. Dan juga larutan tepu tidak boleh melarutkan sebarang zat terlarut. Maksudnya terlalu pekat sangat-sangat. Tepu ni dia terlalu pekat sangat-sangat sampai bila kita tambah Milo dia tak boleh hancur lagi kan Milo tu. Okey, maksudnya dia dah penuh dah. Okey, itu dia maksudnya larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Ada empat yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Maksudnya kadar keterlarutan ni adalah kadar ni merujuk kepada masa. Masa untuk membuatkan zat terlarut tu larut dalam air. Maksudnya Milo tu macam mana kita nak pastikan Milo tu cepat larut dalam air. Jadi faktor pertama iaitu suhu. Kalau kita guna air panas, semakin cepatlah Milo tersebut larut dalam pelarut. Betul? Inilah maksudnya suhu. Jadi suhu semakin tinggi, cepatlah zat terlarut tersebut larut dalam pelarut. Okey, itu contoh pertama. Okey, kita tengok faktor yang kedua, saiz zat terlarut tersebut. Contoh kita ada gula batu dengan gula pasir. Okey, gula batu dengan gula pasir, adakah yang mana satukah yang cepat larut dalam air? Mestilah gula pasir. Jadi kita tengok
Semakin kecil zat telarut, okey, semakin cepat dah ketelarutan dalam pasir. Maksudnya kalau kita guna gula pasir, cepatlah dia melarut. Ini kerana zat telarut dalam bentuk serbuk menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk bertindak dengan pelarut. Luas. Cepatlah dia melarut. Kalaulah kita pakai gula batu dia seketul besar macam tu, luas permukaan dia kecil, lambat untuk melarut dalam pelarut tersebut. Okey. Faktor yang ketiga, kadar pengacauan. Okey, kalau kita kacau perlahan dengan kadar yang laju, mana lagi cepat? Mestilah kacau dengan lebih cepat. Bila kita kacau lebih cepat, zat telarut lebih cepat melarut dalam pelarut. Kaedah pengacauan memecahkan zat telarut menyebabkan zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat di antara ruang-ruang zarah pelarut. Jadi dia cepatlah, zarah telarut tu dia cepat merebak pergi ke ruang-ruang antara zarah yang berada di dalam pelarut tersebut. Okey, isi padu pelarut. Maksudnya, okey, pelarut tu air. Kalau kita guna air sikit dengan air banyak, mana lagi cepat melarut Milo? Mestilah kita guna air yang banyak, lagi cepat Milo tu melarut. Okey, jadi semakin besar isi padu pelarut iaitu air, semakin cepatlah zat telarut tersebut larut dalam pelarut. Jadi kita ada empat faktor, iaitu suhu pelarut, saiz zat telarut, kadar pengacauan dan isi padu. Okey, kita ulang sekali lagi. Kalau suhu mesti tinggi baru cepat dia melarut. Kalau saiz telarut, saiz pula, saiz zat telarut, saiz dia mesti kecil, barulah cepat zat telarut tu melarut dalam pelarut. Jadi cepatlah ketelarutan dia. Itu maksudnya ketelarutan. Okey. Kadar pengacauan lebih cepat, kadar pengacauan lebih cepatlah zat telarut itu terlarut, iaitu ketelarutan dia akan lebih cepat. Okey, kadar ketelarutan dia tinggilah, kita panggil isi padu pelarut. Isi padu, semakin besar isi padu, semakin kadar ketelarutan tersebut akan lebih tinggi, lebih cepatlah. Okey. Okey, sekian sahaja pembelajaran kali ini. Jumpa kita pada topik akan datang. Salam. Ciao, cincau. Yeah.